At least 3 lah. 3? 3 paling paling. 3 paling sikit dah tak lebih takkan dapat 3. Tu tak masuk ke? Orang tidur apa? Mana orang tidur tengah-tengah macam ni? Soji ke? Semalam mana dia? Tiba-tiba, padahal dah live. Soji ke? Tak, pasal memang tak. Okey, 3 je. Betul. Okey, 5. Ada. Ramai. Hai, kita orang baru saja soundcheck. And now kita pergi makan supper dekat Arif Forward. Makan siapa? Hamsyah. Itulah Hamsyah ya, guys. Kalau semua okey, kita orang baru je settle sound check. 39 terus. Terkejut aku. Gula saya, thank you so much. Datang esok lah, jagi kot. Thank you guys. Wan, sepatah dua kata macam mana tadi rehearsal? Itu hari, ni bagi tahu rahsia. Itu hari kita orang ada isu dengan, bukanlah isu tapi Sit. Orkestra masuk tak sama dengan band. Sini bising dia. Okey. Yeah. Orkestra tak masuk sama dengan band. Tu. Terkejut. Ambil kalau lock apa kau ni lock lah. Lock pokok ni duduk tengah jalan apa tahu dengan tak pakai baju. Benda pokok KL ni aduh. Okey, so soundcheck tadi kita orang tengah aju. Baru boleh gulung kabel boleh. Aduh Jim. Kau duduk rumah. Tapi alhamdulillah petang tadi kita sempat jumpa dengan Tok Ram, kita discuss pasal macam mana nak synchronize supaya kita punya arrangement tu ngam. Tadi happy gila sebab arrangement ngam. Tapi ni nak beritahu korang. Aku risau pasal broadcast je ni, sebab kita orang dengar broadcast yang tu hari memanglah dia tak mix lagi. Tapi malam ni kalau boleh kita orang nak check broadcast. Yes. Sebab itu yang akan keluar kat YouTube tu. Itu yang korang akan dengar, yang korang akan maki satu tu. Yeah, so kita orang nak benda tu bermaruah. So kita akan cuba untuk secara pintu belakang pergi jumpa dengan broadcast engineer tu untuk minta reference. Besok turn nombor berapa? Aku tak cakap apa, tapi headliner selalu belakang-belakang. Okay, itu belakang. Okay, apa benda aku nak tak ni? Okay, kita orang tengah jalan-jalan ni, tengah having fun. Awak ada macam bro-bro. Apa doh? Apa kita lagi nanti awak depan ni bro, seorang lagi ni. Oh gila bro ni seru kuat je betul lah. Jalah. Apa tak jaga topi lagi tak kena. Oh ini dia apa ni? Okey jangan buat. Kali ni saya jumpa top. Godlah, thank you Haji, thank you guys semua for the wish. Guys kalau nak tahu Ajim tu, Ajim Rasidi. Ha. Ni yang buat sound orkestra untuk kita. Yes, sound orkestra untuk SOG. Sebenarnya dia buat banyak. Dia buat banyak. Beberapa lah. Satu lagi dia buat string arrangement for Intan Payung. Dia arranger Intan Payung. Dia yang main violin untuk lagu Restu dan yes, jangan lupa untuk follow dia. Restu dengan Mula SOG tu. Dia violinist tu. So nampak cik, kita orang promo kau. itu ROI dia kan? Aduh. Kalau crowd esok tak headbang, aku ketuk sikit-sikit. Jangan crowd headbang. Mereka semua hanya dibenarkan untuk menduduki sahaja. Menduduki. Semua sopan. Yeah, semuanya. Okay, kau lah tu. Aku nak makan, tapi sementara tu boleh lah. Sembang-sembang. So, kita actually dah sampai dekat. Ini lah. Besok call time kedua? Kedua. I think so. Okay, tapi sectional lah besok. I don't know. So, dia by block. Block melody pun tak. Ini adalah Kimi. Ini adalah Wong. Dah tahu ke? Belum. Tak nak tahu. Should we tell them? Ada 92 orang ni. Tengah live. Kenapa? A presence of... Kasha. Kasha mana boleh lepak kita? Dia kena jaga. Sleep. Kita dengan makeup pun tak ni lagi nampak tu. Dah bercair-cair cayang eh. Dengan rambut keras. Keras nak tanah keras dah ni. Macam apa bondor. So, yeah. Macam biasalah lepak mamak. Selalu perform band, selalu suka lepak mamak kan. So, here we are. So, Kak Jeng call. Kak Jeng datang. Rico malam ni telan kemenyan. Jagi Rico datang. Jagi kita akan interview dia. Apa perasaan dia semua. Indomie ke Maggi yang sedap semalam? Maggi yang sedap. Indomie pun sedap. Okay, ramai komen. Aku tak sempat ni. Tak sempat nak membaca komen-komen korang. Kalau kisah tak masuk esok.
Picit tak lalat Tok Ram weh, jangan macam tu. Weh, jangan jatuh, gua hajar je. Ha, jangan macam tu. Aku nak tergelak tapi jangan takut biadab pula. Dia cakap picit. Juara ketat nanti kuasa kat Singapore. All the best, thank you. Kita cuba kalau dapat explain ni pun best. Thank you. Kiri salam dekat brother Amsha. Radical. Dari Danny Keith. Hello. Nak Milo Ice. Walasam lah. Korang, korang tak Maggi goreng kosong. Maggi goreng tak nak sayur. Maggi goreng nak sayur. Mau sayur. Ah, mau sayur. Bukan tak. Sayur, tak nak sayur malam ni. Apa ni? Maggi goreng. Maggi goreng ayam, tak nak sayur. Okay, kita tengok lagi. Korang tak boleh scream ke besok? Kita orang boleh je scream. Tapi, tak boleh marah lah. Tiga ayam, dua tamu ayam. Dua intik. Boleh je scream. Kasih berapa stages? Air bagi air... Oh, ni skifil tak tidur. Milo. Ah, Milo. Milo. Aku ada Milo nampak apa yang stay hydrated? Okay, Milo ais. Milo ais. Milo ais tapi cawan lah. Cawan. Alright. Roti bom. Roti bom. Ada roti. Nervous tak tu bang? Okay. Kau nervous tak sebenarnya? Mangkuk. Dia nervous tu... Tak tahu, mungkin macam dah tak perasan nervous tu ada. Tapi dia ada lah. Tapi sebab kita dah biasa... Like, generally sebenarnya tak? Generally macam tak. Sebab kita dah fokus kepada apa yang kita nak buat. Kita well prepared lah sebenarnya. Well prepared lah. Okay, sebenarnya macam ni. Tadi, semalam aku nervous. Okay, jangan kacak je. Semalam aku nervous sebab kita masa practice itu hari tak glue dengan orkestra. Itu aku nervous. Aku takut benda sama jadi hari ni. Kita orang takut lah. Tapi tadi dah okay. Confident tu dah upgrade lah. Confident dah upgrade. Tapi confident tadi, dah upgrade tapi masih ada sikit lagi sebab hiccups lah. Sebab kita practice dengan klik baru. So kita tak ada practice mana-mana. Itulah the rehearsal tu, itulah yang kita kena main kan. Klik sequence yang kita orang practice tadi tu sebenarnya tengah hari tadi baru buat. Bukan baru buat, baru email. Sebab kita orang buat tengah malam-malam. Sebab Tok Ram minta ubah. Ya, yeah, so, Tok Ram minta ubah. So itulah dia. Okay, nak tanya Amsha, kau nervous ke tak tadi? Tadi? Tadi tak. Tak kan? Sampai kau rasa semua benda laju kan? Amsha kan paling relax kau tadi. Dia vibe practice. Sound tak keluar pun macam, okay, okay. Tapi esok mungkin nervous. Pasal mak saya tengok. Dan nanti-nanti angka-angka saya yang tak pernah tengok. Dia akan judging kau. Ui, babi, ibarat mata aku tak boleh. Okay, kau cakap lah. 78 bodoh. Tapi excited lah. Excited more than nervous. Excited more than nervous. Ui, banyak yang komen je aku tengok. Okay. Adik. Nervous tak adik? Tak. So, seronok siap. Seronok kan? Seronok kan? Adik rasa tadi puas hati lah dapat show off apa yang kita ada dekat ni kan. Dekat internal. Lepas kita main semua tepuk-tepuk. Cakap lah. Okay. Habis kita orang perform tadi, orang bangun tepuk. Lepas tu dekat backstage, Naim Daniel datang. Jangan macam tu. Dia masuk tengok. Hai. Tak. Tu nak you lain. Dah. Okay, buat konsert besok. Boleh mosh kat stage ke? Aku tadi masih rasa keluar kaki agak. Tapi esok tak. Tapi esok aku rasa esok dengan pakaiannya susah. Aku risau macam susah. Sangat susah. Bukan susah, sangat susah. So, aku harap aku boleh request seluar aku pakai seluar sendiri. Aku macam tu saya rockkan aku. Aku cakap sebab kalau macam aku rasa macam memang tak lego. Aku dapat compliment tendang tu. Apa? Aku dapat compliment bila aku buat show mesin tendang. Ya, siapa? Ni. Cie, orang satu haru nak komen apa puji aku. Ada orang tanya. Ha? Kelipan tak kelipan. Mana kelipan? Mana? Oh, dah terlepas. Abang memang tentu. Tak terlepas. Okey, tak banyak sangat kata ni tak sempat lah. Siok lah bang. Okey. Okey, kau you mana? Okey, kita nak announce eh. Okeylah, macam ni. Apa yang kita boleh nampak sekarang ni, kat kanan saya, Hakimi. Dia adalah basis Patriot. Hakimi, jangan sombong. Basis Patriot, tapi dia lah yang menggantikan Koyum. Koyum tak dapat datang. Koyum tak dapat datang. Sebab itulah. Sebab benda apa lagi lah. Apa lagi benda lah yang kira-kira kalau boleh kita nak elak tapi tak dapat nak elak. Walaupun even though Koyum tak apa, so it's an honor to me to represent him. So kita buat yang terbaik lah. Betul. So actually kan, aku jujur sejujurnya dalam AJL ni aku tak ada purpose untuk perform AJL. Aku rasa bagi aku lah macam
aku menang ke kalah ke sama je. Aku rasa macam oh is it another performance. Tak tahulah bagi orang lain maybe lain, tapi bagi aku macam tu. Tapi bila since dah jadi macam ni, aku rasa aku buat ni untuk Koyum. Aku perlu bawa balik trofi untuk Koyum. Serius. Serius talk. Aku jadi macam fuck, aku nak kena lakukan ni. Kalau tak kita rasa macam cepatlah, cepatlah macam habis ni. Sekarang ni habis. No. I want to make this perfect just for Koyum. Betul. Demi Koyum. Koyum baby. Ya, kalau aku harap Koyum ada sekarang. So dengan apa sekarang purpose besar SOG sekarang adalah kita akan buat persembahan demi Koyum. Itu itu adalah persembahan sentimen lah. Sebab dia nak sangat, mak dia buat solat ajar, buat doa-doa untuk anak dia excel lah apa yang dia buat. So dia dah dah depan mata dia rezeki. So dia dah depan mata apa benda ni, dah rezeki depan mata, cuma dia tak dapat mungkin dugaan Tuhan untuk dia dan family dan juga SOG. So itulah dia. Itulah jawapannya. Koyum tak dapat, tapi kita akan cuba. Kalau dia ada kat sini, kita boleh buat live dengan Koyum. Kita tengok. Semoga dia cepat sembuh. Sebab dia tak sempat untuk kuarantin habis untuk datang ke sini. So ya, yeah, itulah dia. Oh ya, dia minta mangkuk ke cawan? Turn nombor berapa? Turn tadi dah bagi tahu. Apa headliner selalu belakang-belakang. So one of the bangku. Ya. Ni bagi-bagi. Alah dia tak mulut. Tak lah ni. Baju Kasha kat tempat lain tempah kan. Tak tahulah. Dia kita tak pakai, kita tadi tak ada full dress. Sebab baju semua masih belum siap katanya. Esok selain live kat TV, kat mana lagi? Dekat YouTube ada, dekat Extra, website Extra ada. Tapi tengah senang tengok YouTube je live. So, maybe kalau aku nak buat gerak sambil apa je yang penerbit tak bagi buat, scream boleh ke? Penerbit bagi scream. Ada benda lain lah, itu kita cerita malam lain. Lot Indie mana? Lot Indie? Lot Indie apa? Lot Indie? Oh, you pula. Dia bukan Lot, dia menteri tau. Aku kena respect dia, menteri Indie. Lot biasa-biasa je. Lot selalu fun political party. By the way, Amshah, swing gitar satu kali lah. Tak boleh lah. Koyum kena ada, dia kena ajar. Dia kaki swing. Betul? Kau naik latar nombor berapa? Tanya balik, tak ada pula jawab. Oh, korang pakai baju Melayu juga esok. Barulah SOG. Haa, betul tak? Tak ada macam tu juga. Surprise. Kau pergi. Baik. Wan, kau ada mangkuk? Baik saja, dah buat persembahan AJL ke? Ada letak straw kat mulut. Tapi aku tak minum. Ada orang tanya, dah buat persembahan AJL ke? Alamak. Belum lagi. Straw. Okey, orang tanya Rico kat mana? Rico kat atas, lagi dia turun lah. Tak, ada dia mampuk dulu. Hah? Oh, dia tak nak. Okey, Rico nak tidur terus. So, dia nak ni. Spin gitar, Abang Syah pula. Syah. Arrangement banyak ubah tak macam Ali? Tak. Tak. Jangan harapkan. It's different. Jangan bayangkan Ali tu sebagai satu... Biasa kan? Satu hal tuju final AJL. Untuk AJL ini nanti lah. So jangan pandang Ali tu sebagai dia punya benchmark. It's different. Macam Nadif tak cakap. Ya, aku nak share something. Kasih teaser sikit untuk arrangement esok, tak nak. Sorry. Datang tengok esok lah. Aduh. Apa dia? Tak, aku nak dedahkan situasi yang berlaku sebenarnya kat sini. Even sampai hari ni pun masih kena swab test, ada yang positif dan kena balik. So situasinya agak merisaukan lah, sebab ada performer yang tak boleh masuk. So doakan kita orang insyaAllah esok okey. Dan korang pun jaga kesihatan dan stay safe. Kita orang baru ada ni hashtag demi Koyum. Dah cerita dah. So kita orang brother-brother, saya rasa kita akan buat benda ni sejujur dan sebermaruah mungkin untuk Koyum. Doakan Koyum dan family semua okay. Yes. Kita orang pun okey. Persembahan yang bermaruah, yes. InsyaAllah. Kalau menang botak kepala ke? Kalau menang, menang lah. Macam mana? Nazar. Oh, Nazar. Ada. Kalau menang, kita nak pergi peluk Koyum. Peluk Koyum. Kita akan pergi first, kita akan jumpa Koyum dulu, kita cari Koyum. Sedih dan berat hati untuk buat keputusan pasal itu tadi. Tujuk aku ingat benda. Tak ada orang. Tak ada, atau aku punya air. Itulah dia tadi. Turn nombor berapa esok dah bagi tahu dah. Kenapa dengan Koyum dah bagi tahu dah. Mungkin rezeki dia untuk AJL 37. InsyaAllah kita tahu lagi apa cerita. Amshah, swing gitar satu kali dia tanya lagi.
Gula SPM, all the best champion AGM. Bukan SPM, sorry, SOG. Hashtag for real. Get well soon you malam. Apa-apa contact lah Koyum terus. Wish dekat dia terus supaya dia happy. Supaya kita tahu, dia tahu semua orang ambil berat tentang dia. Orang tanya, dah prepare speech time menang nanti? Kita tak prepare lah. Kalau ada, ada. Rishu shot, shot, thank you Pio. Rishu CD tu tak? Lepas mana? Dekat apa nama tadi? Arif Forward. Arif Forward. Dekat Pilau TC. Dah juara kan? Ya, yeah, kalau aku kan kita dah menang dah. Dah sampai ke sini dah kira menang lah. Satu kemenangan yang sangat besar sebenarnya. Kita dah sampai sini. Sebab benda ni kita tak expect pun kan. Bukan dalam picture kita pun. SOG dengan Tok Ram, itu antara benda yang tak pernah keluar pada bibir siapa-siapa. Kan? Tiba-tiba. Okay, good luck, SL. Thank you. Bird poncet kena tengok esok. Jangan bird, aja bird macam tu. Weh, kau ingat dia burung? Memang dia ada burung tapi tu bebek. Sekali datang. Ya, ada orang. Hi Amsha. Hello. Fan service kali Amsha. Mamak mana satu? Pukul satu buka ni. Mamak sini buka sampai pukul 2. Dekat depan, dekat sebelah Putra Trade Center ni. Sebelah apa? Sawi Putra Mall. Tadi lepas mamak santuy. Tak, masalahnya okey dia. Okay lah, aku rasa itu je lah. Kalau orang lain nak bersembang boleh kot, aku nak makan. Suara mamak macam apa kan? Dia orang halal komen. Suara mamak macam apa? Hai. Ada, brother. On the way. Teluk. Boleh orang komen suara mamak menjelma. Cepat lah korang. Arrangement BLTH at Albert Hall. Itu as proposed. Okay, alamak aku dah beritahu lah. Kita string arrangement, orchestra arrangement semua composed by ni. So insyaAllah kita akan release the score untuk korang ratapi ataupun purchase. Lepas tu doakan kalau kita ada rezeki tahun ni, kalau kita ada rezeki lah, kita buat live orchestra dengan SOG. Yes. Then kita akan buat pelukan angkasa exactly yang kita bawa masa. Yes, yes. So that korang boleh feel yang korang tak dapat dah tengok. Eh, rambut aku kan? Macam PWTC punya. Eh, dia dah akan PWP dah hilang lah. Dia PWTC. Ah, apa perasaan jadi, apa perasaan dah jadi juara AJL? Soalan apa ni? Dia datang pada tahun bila ni? Sebab dia datang tu. Tu. Aku tak tahu, aku belum prepare skill lagi. Semoga urusan esok dipermudahkan. Amin. Itu yang penting. Sebab tadi aku terkejut. Aku naik stage, kering terus tekak. Sebab sebelum tu performance ada yang dry eye semua. So aku naik atas, aku cek air. Tapi nak macam mana tak sempat. So aku dah tahu esok aku kena minum air banyak. Kena prepare. Aku tak expect dia terkering itu. Eh, kalau dia orang mock stage sebelum kita macam tadi, careful lah, licin. Haa, licin betul. Mention nama Koyum last page, insyaAllah. Kita dah mention banyak nama Koyum dekat mana-mana dah. Dia orang macam mock. So, itulah. Thank you lah sebab tuliskan skrip untuk kita orang. Kalau menang, insyaAllah amin. Bolehlah kalau esok, SOG tak menang apa-apa anugerah. Kita tengok macam mana. Aku risau, esok TV sambarai. Doakan yang terbaik. Kita cuba. Menang buat tak akan balik Koyum lah. Barakkan SOG tempat. Amin. Korang amat hebat, alhamdulillah. Itu semua pinjaman Tuhan. Next tu gugup pula. Allahuakbar. Balik tidur. Alamak, kakak dah marah. Tengok betul. Baiklah, nanti saya contact dia. Okay, sudah. Dah jauh ni. Kita ke depan terus. Tapi kan ni, guys, SOG takkan sampai sini kalau bukan sebab korang punya. Ya, doh, korang yang vote hari-hari tu. All the best masa. Thank you. Ni Focus Band Nemesis. Ya. Yeah. Tak apa-apa, poncet tak ada kat sini, sial lah. Mamak ni aku pernah pergi. Bird poncet. Dear fans, don't put any pressure to them. Just enjoy, final pun dah gila dah ni. InsyaAllah, thank you for the reminder. Persembahan terbaik SOG. Tak payah vote lah, biarlah. Daripada awal dah vote lah, korang kena vote. Sebab dia akan buka pada awal. Biarlah tu, korang nak vote, tak nak vote ke. Aku kita suruh korang vote lah. Itu seikhlas hati aku sebab sejujurnya aku rasa orang lain punya effort AJL finalist. Gila babi kan, yeah. Finalist effort kan. Aku cakap aku tak boleh bagi tahu apa detail tapi effort orang lain, effort dia orang, so memang biar benda tu besok korang rasa nilai sendiri, yeah. So vote, yes, korang betul. Betul. Oh, Langkah Suka join. Mungkin Langkah Suka ada cover dengan SOG, sedap tu. Yang AJL punya cover. Ellie. Suruh mamak tu yang bengis esok tebak. Esok kalau menang kita orang akan suruh dia tebak.
Teba sambil banging. Kalau kalau sempat datang ah. Minggu ni mamak eh. Minggu ni mamak ah. Hi-Fi SOG 2.0. Okay. Thank you, thank you Bobo Jola. Banyak dia aku banyak. Air masak minum insyaAllah. Korang juara di hati kami. Thank you so much. Kita kasih koyum senyum dari rumah. Ya. Yeah. Tadi berginang air mata dia tembi video call kita orang. Doakan koyum sihat. Ya, yeah, doakan koyum sihat. Cepat. Ha. Kita all out vote sembahan terbaik. Good luck. Thank you, thank you. Mama tu tak tahu ke mana dia. Tak payahlah nak tadi. Tak tahu. Goreng mama. Yeah. Ini yang selalu serve kita orang ni. Bos. Dia buat audit dia semua pun. Ada famous semua pergi koyum. Hey, jangan buat hal. Itu tak? Koyu medicine pun ni? Itu tak? Koyu orang lain pun nak kahwin ke? Ah, tu lah tu. Tiga. Ya Allah. So macam mana tu? Ada live kat YouTube tak? Ada. Ada esok live kat YouTube. Semua tengok ah. Semua laku lembik arah sini. Jangan tu. Lembik-lembik kalau ada isi. Oh tu. Lain lah. Kita tak boleh sehari setiap waktu gagal. Ada hari kita kena balance kan benda tu. Gamat Dewan esok. Tak tahu minyak gamat ada tak situ kat Rico Scream tu. Buat yang terbaik. All the best. Doakan terbaik tu SOG. Hi Big. Hi Big. Okay, okay esok. Alright guys. Sebabkan makanan dah lama sampai. Dah sejuk anjing. Ini panas. Ini Amirul Nemesis. Ini Iwan. Ini Mus tak ada band sekarang. Ada band Orphic tapi tak boleh jalan apa. Kimi Patrick. Metallica. Metallica. Salam. Oh, Metallica. Okay. Jangan lupa ya, follow band dia. Okay, Patrick. Dan juga follow band dia. Nemesis. Ya, yeah. Kalau korang minat SOG, korang sepatutnya boleh minat dengan band-band diorang. Ya, yeah. Nemesis. Search je. Nanti tak payah lagi payment saya dengan suara. Acibai. Okay, follow Amshar kat Instagram. Dia perlukan followers. Okay, kita nak caw ni. Okay, Amshar dah habis makan. Semua dah habis makan. So, okay, kita caw dulu. Kita jumpa esok kalau sempat kita buat live. Before or after performance, kita akan buat live. Tapi kat sana line tak mengizinkan sangat sebenarnya. So, kat sini baru ada dapat line. So, insyaAllah kita akan jumpa lagi esok ataupun korang tengok kita performance. And maybe after AJL kita boleh do this kind of live. Tapi aku tak janji sebab maybe ada after party. After party ialah main lompat-lompat atas katil tu je. Mungkin masa tu pun kita boleh lah. Mungkin masa mungkin lah. Betul-betul kita cerita tengok lah apa benda yang akan jadi. Sebab mesti diorang pun nak party kat dengan kita. Betul-betul. Tapi apa-apa pun jangan overconfident. Tu je. Cik, kau cakap dia macam dia yang akan perform. Pesanan untuk buat aku dan juga bandmate dan juga semua orang, jangan put high hopes. Just fikir sekarang ni kita dah juara dah, tu je. Sampai kat sini kita dah juara. Sampai kat sini. Okay? Kita lah juara. And we are stronger than before. Yeah, and we are stronger than before. We are stronger than ever. Kita orang tak sabar untuk hari Isnin tu, hari selepas Ahad tu, sebab kita orang banyak lagi benda best yang kita akan bagi show kat korang, show to the world. So yeah. After going through all this process AJL, aku sebenarnya rasa rindu nak gigit balik. Yes. Sebab AJL punya proses memang workflow dia lain. Betul. Dan it's different. Sumpah different. So tapi satu benda yang mungkin tak best pada aku lah, ini personal, mungkin abang pun sama, mungkin dia tak close macam kalau kita dengan gig lah. Sebab kita ini perform, audience kita adalah kamera, betul dah blur. Kurang sikit SOG-nya sebenarnya. Rindu nak gig, tak sabar nak gig balik depan ni. Betul. Okay, sekian saja daripada kita orang. Thank you so much. Hamzah, broki sikit. Muah. Okay, tak ada. Bye. Jom.